Selamat datang di channel ini. Semoga yang kami maksud apa yang kami cari di sini. Mau menonton video terbaru Bacang Deskripsi Antartika adalah benua yang terletak di kutub selatan bumi. Ini adalah benua terdingin, terkering, dan paling berangin di dunia. Sebagian besar Antartika tertutup lapisan es yang sangat tebal, yang berisi sekitar 90% dari es air tawar di dunia. Berikut beberapa fakta penting tentang Antartika. Ukuran, Antartika adalah benua kelima terbesar di dunia, dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Luas ini hampir dua kali lipat ukuran Australia. Iklim Antartika sangat ekstrim. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara -10 derajat Celcius hingga -60 derajat Celcius, dan suhu terendah yang pernah tercatat adalah -89,2 derajat C. Benua ini juga mengalami periode siang dan malam yang sangat panjang, dengan matahari tetap bersinar selama beberapa bulan di musim panas dan tidak terlihat sama sekali selama beberapa bulan di musim dingin. Kehidupan, meskipun kondisi lingkungan yang keras, Antartika menjadi rumah bagi berbagai macam kehidupan, termasuk penguin, anjing laut, paus, dan berbagai jenis burung laut. Di bawah lapisan es juga terdapat ekosistem yang kompleks dan unik. Flora di Antartika terbatas pada lumut, lumut cerah, dan ganggang. Penelitian ilmiah, Antartika merupakan lokasi penting untuk penelitian ilmiah, terutama dalam bidang klimatologi, glasiologi, dan geologi. Banyak negara memiliki stasiun riset di Antartika untuk mempelajari perubahan iklim dan dampaknya terhadap benua ini. Perjanjian Antartika. Antartika diatur oleh Perjanjian Antartika, yang ditandatangani pada tahun 1959. Perjanjian ini menetapkan benua tersebut sebagai kawasan yang dilindungi untuk tujuan damai dan ilmiah, dan melarang aktivitas militer di wilayah tersebut. Antartika merupakan tempat yang unik dan menarik dengan keindahan alam yang luar biasa, namun juga merupakan lingkungan yang sangat rapuh dan rentan terhadap perubahan iklim. Memahami Antartika penting untuk memahami perubahan iklim global dan dampaknya terhadap planet kita. Thank you.
Antartika adalah rumah bagi berbagai macam burung, terutama yang beradaptasi dengan lingkungan dingin dan keras. Berikut adalah beberapa jenis burung yang dapat ditemukan di Antartika. Penguin, Antartika terkenal dengan populasi penguinnya yang besar. Beberapa spesies penguin yang hidup di Antartika termasuk penguin kaisar, yang terkenal dengan kebiasaan mengerami telur di musim dingin, penguin adeli, penguin gento, penguin chinstrap, dan penguin macaroni. Burung laut, selain penguin, berbagai macam burung laut juga hidup di Antartika. Beberapa di antaranya termasuk albatros, petrel, burung camar, dan burung laut. Burung-burung ini sering terlihat terbang di atas lautan Antartika dan mencari makan di perairan sekitarnya. Burung darat, meskipun sebagian besar Antartika tertutup es, beberapa burung darat juga dapat ditemukan di wilayah yang lebih hangat, seperti burung pipit Antartika dan burung camar. Burung-burung ini memakan serangga dan tumbuhan yang tumbuh di daerah pesisir. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua burung yang ditemukan di belahan bumi selatan hidup di Antartika. Beberapa spesies penguin, misalnya, dapat ditemukan di daerah tropis. Burung-burung yang hidup di Antartika telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan dingin. Mereka memiliki bulu yang tebal untuk menjaga kehangatan, dan banyak dari mereka memiliki kemampuan berenang dan menyelam yang luar biasa untuk mencari makan di laut. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem Antartika, dan merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati di benua ini.
Anjing laut Antartika, khususnya anjing laut Weddell, telah memainkan peran penting dalam membantu para ilmuwan mempelajari kehidupan di bawah lapisan es di Antartika. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Jepang dari National Institute of Polar Research melibatkan 8 anjing laut Weddell yang dilengkapi dengan perangkat pemantau seberat 580 gram di kepala mereka. Anjing laut Weddell sebagai alat penelitian. Anjing laut Weddell dengan kemampuan menyelam yang luar biasa, telah menjadi alat yang berharga bagi para ilmuwan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan bawah laut di Antartika. Perangkat pemantau yang dipasang pada kepala mereka memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan data tentang suhu, salinitas, dan kedalaman air. Data ini memberikan wawasan berharga tentang kondisi perairan di bawah lapisan es yang sulit diakses oleh manusia. Menjelajahi kehidupan di bawah es. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kehidupan di bawah lapisan es Antartika, termasuk makhluk laut seperti krill Antartika yang merupakan sumber makanan utama bagi banyak hewan di wilayah tersebut. Sappiamo che è il momento, l'addio che avverrà, dobbiamo.